Apa sih dari tadi ngelamun mulu? Ada masalah sama pangeran? Berantem? Gak tau nih gue bingung banget sumpah. Put, lo mau pesen apa? Ini kayaknya gue mau pesen bakso aja deh. Kalau lo mau pesen apa, Put? Putri! Sorry. Kenapa? Lo ngomong apa? Ya elah, Put. Lo kenapa sih? Dari tadi ngelamun mulu. Ada masalah sama pangeran? Berantem? Gak tau nih gue bingung banget, sumpah. Hari ini itu pangeran aneh banget sama gue. Masa ditelepon gak diangkat, di chat gak dibales. Terus kita gak ketemu di kampus. Aneh banget, gak kayak biasanya. Astaga, Put. Jangan-jangan, Put, pangeran. Apaan sih, jangan-jangan. Udah deh, pikiran lo kemana-mana bikin gue tambah bete. Ya udahlah, Put, santai aja. Paling dia cuma lagi bosen kok sama lo. Bosen? Hah? Apaan sih? Ya gak mungkin lah. Orang terakhir ketemu juga gak apa-apa. Ya elah, Put, yang namanya cowok tuh kayak gitu. Lo nya aja yang main gak terlalu kejauhan. Ya, siapa tahu aja kalau misalnya dia gak males sama lo, dia gak bakal cari gebetan lain. Terus gak bakal ninggalin lo. Ih, apaan sih lo, Cit? Gue bingung deh, lo kan sahabat gue. Lo tuh harusnya belain gue, bukan manas-manasin gue kayak gini, kayak kompor meleduk. Mendingan gue gak cerita sama lo dari awal. Ya elah, gue kan cuma kasih tahu lo doang. Resiko-resikonya kayak gimana. Iya, tapi kan lo harus mendukung gue dong. Put. Ih, dari tadi gue cariin ternyata lo di sini. Nih, by the way, gue bawain kalian ketinggalan. Safety first. Ya ampun, lebay banget sih lo. Gue lagi gak mood. Kenapa? Sumpah ini bener gawat banget. Tadi ya kan gue lewat taman kampus.
Terus gue ngeliat pangeran berduaan sama cewek. Terus senyum-senyum gitu lagi. Tuh kan Put, apa kata gue? Jangan-jangan bener lagi kayak dugaan gue. Wah, kayaknya si pangeran punya gebetan baru. Fix, pangeran itu selingkuh. Oh enggak mungkin. Pangeran yang gue kenal tuh gak kayak gitu, gak mungkin lah, gak usah ngada-ngada kali. Ya terserah sih lo mau percaya atau enggak, nanti lo lihat aja sendiri, oke? Ya udah gue duluan ya, bye. Kenapa sih? Aduh. Putri, yaudah kalau gitu kita cek langsung aja yuk. Ya tapi gue takut banget kalau misalnya pangeran beneran selingkuh gimana? Ya udah kalau gitu kita langsung ke taman aja, biar lo lihat sendiri. Tapi lo harus siapin hati sama mental lo ya. Apaan sih? Udah, yuk langsung aja. Iya, sabar.